Polda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau memimpin serah terima jabatan kepada pejabat utama Polda Sumatera Utara dan Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara di Aula Tribrata. Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Utara menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan tugas yang baik kepada para pejabat lama beserta istri dan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga dapat dengan cepat menyesuaikan dan menjalin sinergitas yang koordinatif dalam rangka kesuksesan pelaksanaan tugas serta dapat mengimplementasikan Commander Wis kebijakan dan strategi Polda Sumatera Utara. Kapolda juga meminta agar memiliki arah dan motivasi dalam pelaksanaan tugas untuk menekan angka kriminalitas yang menjadi perhatian masyarakat, seperti curat, curas, dan curanmor serta kasus peredaran narkoba. Dalam menghadapi situasi pilkada 2018 ini, lakukan tindakan kepolisian secara persuasif, preventif, dan represif guna antisipasi setiap potensi kerawanan dan menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa tahapan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Serah terima pejabat utama dan 5 Kapolres antara lain Karo Ops Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dr. Andes Imam Prakuso yang digantikan oleh Kombes Pol Makmur Ginting. Dir Sabara Kombes Pol Makmur Ginting digantikan oleh Kombes Pol Andi Fairan. Dir Binmas Kombes Pol Dr. Andes Muhammad Seno Putro digantikan oleh Kombes Pol Eri Susanto. Kabitkum Kombes Pol Eri Susanto digantikan oleh AKBP Roni Samtana. Dir Pol R Kombes Pol Samsul Badar digantikan oleh Kombes Pol Dr. Andes Yosi Muhammadta. Sedangkan Kapolres yang diserah terimakan adalah Kapolres Tanjung Balai AKBP Tri Setiadi Artono yang digantikan oleh AKBP Irfan Rifai. Kapolres Dairi AKBP Januario Jose Morais digantikan oleh AKBP Erwin Wijaya Siahaan. Kapolres Asahan AKBP Kobul Saharin Ritonga digantikan oleh AKBP Yami Mandagi. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Yami Mandagi digantikan oleh AKBP Ihwan. Dan Kapolres Sergai AKBP Nicholas Ari Lilipali digantikan oleh AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.